Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update harga rice cooker terbaru di bulan Maret tahun 2024. Dan untuk lokasi saya syuting berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe tentunya, biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan semoga bermanfaat. Dan untuk yang pertama, di sini ada dari brand Miyako. Ini untuk tipenya Miyako RC508. Ini yang kapasitasnya 1,8 liter. Ini untuk harganya Rp339.000. Dan di bawahnya di sini ada dari brand Oxon. Ini kapasitasnya 5 liter. Untuk tipenya COX 821 OVC, ini untuk harganya Rp799.000. Dan lanjut di sebelahnya, di sini ada dari brand Miyako. Ini yang kapasitasnya 1,8 liter. Untuk tipenya Miyako RC528, ini untuk harganya Rp339.000. Dan lanjut di atasnya, di sini ada dari brand Miyako. Untuk tipenya Miyako RC508, ini kapasitasnya 1,8 liter. Untuk harganya Rp339.000. Dan di sebelahnya, di sini dari brand Miyako, ini untuk tipenya Miyako RC528, ini kapasitasnya 1,8 liter. Untuk harganya Rp339.000. Dan di bawahnya masih dari brand Miyako. Ini untuk tipenya Miyako RC368CF. Ini kapasitasnya 1,8 liter. Untuk harganya Rp310.000. Dan di sebelahnya, di sini ada dari brand Turbo. Ini untuk tipenya Turbo CLL 1188 atau 1188. Ini untuk kapasitasnya 1,8 liter. Untuk harganya Rp360.000. Dan di atasnya, di sini ada dari brand Cosmos. Ini untuk tipenya Cosmos RC CRJ 3301, ini kapasitasnya 1,8 liter, untuk harganya Rp339.000. Dan lanjut di sebelahnya, di sini ada dari brand Sharp. Ini kapasitasnya 1,8 liter, untuk tipenya Sharp ASG18MHBZ, ini untuk harganya Rp399.000. Dan lanjut di bawahnya, di sini ada dari brand Polytron. Ini untuk tipenya Polytron PRC1201. Ini untuk kapasitasnya 2 liter. Untuk harganya Rp549.000. Dan lanjut di sebelahnya, di sini ada dari brand Oxon. Ini kapasitasnya 1,8 liter. Untuk tipenya Oxon OX816. Ini untuk harganya Rp629.000. Dan di atasnya masih dari brand Oxon. Ini untuk kapasitasnya 1,8 liter. Untuk tipenya OX816C. Ini untuk harganya Rp629.000. Dan di sebelahnya, di sini ada dari brand Sanken. Ini untuk kapasitasnya 1,8 liter. Untuk tipenya SJ2500BK. Ini untuk harganya Rp759.000.
Dan lanjut di bawahnya di sini ada dari brand Panasonic. Ini untuk kapasitasnya 1,8 liter. Untuk tipenya SR, CEJ atau CEJ 18 SR. Ini untuk harganya 749.000. Dan di sebelahnya ada dari brand Philips. Ini untuk kapasitasnya 1,8 liter. Untuk tipenya Philips HD451529. Ini untuk harganya 799.000. Dan di atasnya masih dari brand Philips. Ini kapasitasnya 2 liter. Untuk tipenya Philips HD313834. Ini untuk harganya 799.000. Dan lanjut di sebelahnya masih dari brand Philips. Ini kapasitasnya 1,8 liter. Untuk tipenya Philips HD451585. Ini untuk harganya 969.000. Dan di bawahnya di sini ada dari brand Oxon. Ini kapasitasnya 1,8 liter. Untuk tipenya Oxon OX255C. Ini untuk harganya 1.169.000. Dan di sebelahnya di sini ada dari brand Cosmos. Ini kapasitasnya 0,6 liter. Untuk tipenya CRJ 101N. Ini untuk harganya 329.000. Dan lanjut di atasnya di sini ada dari brand Miyako. Ini kapasitasnya 0,6. Untuk tipenya Miyako RC606B. Ini untuk harganya 299.000. Dan di sebelahnya di sini ada dari brand Miyako. Ini kapasitasnya 1,2 liter. Untuk tipenya Miyako RC612. Ini untuk harganya 319.000. Lanjut di bawahnya di sini ada dari brand Maspion. Ini kapasitasnya 0,5 liter. Untuk tipenya RC053LG atau LG. Ini untuk harganya 359.000. Dan lanjut di atas ini ada dari brand Oxon. Ini kapasitasnya 1 liter. Untuk tipenya Oxon RC OX182. Ini untuk harganya 409.000. Dan lanjut di sebelahnya ada dari brand Sanken. Ini kapasitasnya 1 liter. Untuk tipenya RC SJ120. Ini untuk harganya 589.000. Dan di bawahnya di sini ada dari brand Oxon. Ini kapasitasnya 0,8 liter. Untuk tipenya Oxon OX250C. Ini untuk harganya 899.000. Dan lanjut di bawah sini atau di sebelahnya, mohon maaf. Ini ada dari brand Oxon. Ini untuk kapasitasnya 5,4 liter. Untuk tipenya Oxon RC OX189. Ini untuk harganya 2.339.000. Untuk modelnya seperti ini. Ini cocok buat atau yang punya warteg atau kantin. Dan lanjut di sebelahnya di sini masih dari brand Oxon. Ini kapasitasnya 13 liter. Untuk tipenya Oxon RC OX188. Ini untuk harganya 2.159.000. Thank you.
Dan lanjut di sebelah sini, ini ada dari brand Philips. Ini untuk tipenya Philips AD313833. Ini kapasitasnya 2 liter untuk harganya Rp799.000. Dan yang warna merah masih dari brand Philips, ini kapasitasnya 2 liter untuk tipenya Philips AD313832. Ini untuk harganya Rp799.000. Dan di sebelahnya di sini ada dari brand Electrolux. Ini kapasitasnya 1,8 liter. Untuk tipenya Electrolux E4RC1350B. Ini untuk harganya Rp899.000. Dan di sebelahnya masih dari brand Electrolux, ini kapasitasnya 1,8 liter untuk tipenya E3TB1310K, ini untuk harganya Rp1.099.000. Ini untuk dayanya 650 watt dan untuk yang tadi yang sebelahnya dayanya 400 watt. Ini untuk yang Philips ini dayanya 400 watt dan yang sebelahnya sini sama tadi 400 watt juga. Dan lanjut di sebelah sini ada dari brand Philips, ini untuk kapasitasnya 1,8 liter untuk tipenya Philips AD451529, ini untuk harganya Rp799.000. Dan di sebelahnya masih dari brand Philips, ini kapasitasnya 1,8 liter untuk tipenya Philips AD451533 untuk harganya Rp899.000. Dan lanjut di sebelahnya, di sini masih dari brand Philips, ini untuk tipenya atau untuk kapasitasnya 1,8 liter untuk tipenya Philips AD451591 untuk harganya Rp1.059.000. Ini untuk wattnya 400 watt. Dan untuk yang tiga ini untuk wattnya 400 watt. Dan mungkin itu saja review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.